Seorang pelajar SMA di Banjarmasin Kalimantan Selatan menikam seorang teman kelasnya lantaran kesal kerap dibuli korban. Dari visual CCTV saat kejadian korban sedang duduk di bangku belakang dan tiba-tiba pelaku menghampiri dan langsung menikam korban. Setelah kejadian ini Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan akan mengevaluasi sistem keamanan di setiap sekolah guna mencegah siswa membawa senjata tajam ke sekolah. Dinas Pendidikan berencana menambah CCTV dan metal detektor di pintu masuk sekolah. Pencegahan pertama yang untuk tidak selanjutnya lagi, saya minta beli detektor. Belikan detektor. Jadi ketahuan, seret-seret kalau bawa sajam. Itu langkah saya lebih lanjut. Siswa SMA berinisial MRN korban penusukan yang diduga akibat sering merundung pelaku di sekolah mengalami luka di bagian tangan dan perut. Sementara orang tua korban membantah anaknya melakukan perundungan kepada pelaku. Orang tua korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Untuk penyelidikan, kini pelaku berinisial ARN telah ditangkap dan ditahan di Polresta Banjarmasin. Untuk pelaku sendiri dengan inisial ARR Uh, usia 15 tahun Sama juga di kelas 10 Sedangkan korbannya Inisial MRN 15 tahun Sama-sama uh, Siswa kelas 10 Dimana untuk kronologi sendiri pada pagi hari itu Sekitar kurang lebih jam 7 15 sampai jam 7 Sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi Sementara uh, menurut Informasi dan hasil interogasi dari Rekan-rekan penyelidik di lapangan Ini karena ada Sakit hati dari pelaku, di mana sering dibully oleh korban. Sekali lagi, menurut keterangan polisi, aksi nekat itu diduga akibat sakit hati lantaran sering dibully hingga nekat menusuk korban. Usai kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Tim liputan Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara sakit hati yang berujung dengan aksi nekat. Pelaku diduga sering dibuli atau dirundung oleh korban. Sama-sama teman sekelas, siswa SMA yang tergolong masih remaja. Selain sakit hati, apakah darah muda juga menjadi penyebab dari aksi nekat ini? Kami sampaikan bahwa mereka teman satu sekolah, bukan teman satu kelas. Lalu bagaimana saudara perkembangan laporan kasusnya ini? Kita akan segera membahasnya sebagai sebuah keprihatinan, sebagai e, sesama orang tua. Mungkin kita akan banyak belajar dari kasus ini. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, para narasumber pagi ini untuk membahas persoalan yang terjadi di Banjarmasin ini. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian, juga psikolog remaja Novita Tandri. Mbak Novita, Pak Thomas, Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, saya ke Pak Thomas dulu. Uh, sekaligus, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai orang tua ingin belajar dari kasus ini dan mungkin banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga sebagai orang tua kita harus belajar banyak dari kasus ini tampaknya. Pak Thomas, uh, dalam penyelidikan ini apakah masih ada dugaan? Sudah dipastikan bahwa ini karena kasus bullying, Pak Thomas. Pak Thomas masih di mute, mungkin, atau masih dimatikan. Halo, ya, Mas. Ya, baik, dapat kami sampaikan uh, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyelidik di lapangan. Memang dapat kami pastikan penyebab ataupun... Uh, motif dari penganiayaan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Banjarmasin ini penyebabnya karena sakit hati karena dibully. Hal hmm. ini dapat kami pastikan lagi karena mengingat dari beberapa saksi-saksi rekan-rekan -saksi, uh, atau teman dari Pak pelaku dan korban di sini ada juga uh, screenshot chatnya seperti itu. Hmm, ya, Pak Thomas. Sementara kan kita juga mengetahui uh, dari perkembangannya uh, di media bahwa Orang tua korban melaporkan ke kepolisian bahwa anaknya tidak pernah melakukan bully. Nah, bagaimana perkembangan kasus dari pelaporan orang tua korban ini, Pak Thomas? Untuk pelaporan uh, dari perkara ini tersebut sudah saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, di mana untuk pelaku sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai ABH, mengingat Pelaku ini masih berusia 15 tahun. Iya, hmm. uh, ingin tahu sedikit, Pak Thomas, beberapa hal yang mungkin kami bisa mengetahui. Uh, benar ya, fakta-fakta maksud saya, uh, Pak Thomas, dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Ini sebetulnya mereka uh, antara korban dan pelaku adalah teman sejak SD. Begitu. Benar Mas, uh, hal tersebut juga dijelaskan. Dan diterangkan dari pelaku dan beberapa saksi-saksi kerabat atau teman dari pelaku sendiri, ini antara pelaku dan korban ini juga merupakan teman. Hmm, ya, Pak Thomas, apa tindakan bully yang disampaikan oleh pelaku yang selama ini sampai membuat sakit hati dan membuat pelaku nekat melakukan tindakannya, juga dari saksi-saksi yang mungkin sudah diperiksa, apa sebenarnya yang dirundung? Untuk perbuatan uh, bully yang dilakukan berdasarkan keterangan yang kami dapat ini uh, berupa masih verbal Masih hmm. jadi lain dengan bully kalau yang sifatnya fisik itu kan kita dapat uh, melihat ada bekas ada uh, rekam jejak langsung Ya yeah. Mungkin dari visum namun kalau dari verbal ini kita juga berdasarkan beberapa keterangan-keterangan uh, saksi yang kita dapat termasuk kita korelasikan Uh, dengan petunjuk-petunjuk yang ada dari uh, bukti komunikasi melalui uh, chat dari rekan-rekan saksi lainnya, hmm. demikian. Oh begitu. Jadi uh, bulinya atau perundungannya ini melalui kata-kata atau verbal. Ini saya garis bawahi, saya ulang bahwa ini pun termasuk dalam buli pembelajaran bagi kita semua dan bisa membuat orang sakit hati atau menjadi nekat seperti pelaku dalam kasus ini. Paling tidak sampai sejauh yang uh, Pak Thomas sampaikan hasil penyelidikan dari kepolisian. Saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, ini keprihatinan ya. sekali bagaimana kemudian uh, saya dari sisi ini. Ini masih 15 tahun. Mereka ya. teman akrab sejak lama. Uh, tetapi sebuah tindakan verbal mungkin melalui chat di handphone ini ternyata bisa membuat memicu. Pelaku berbuat nekat seperti ini, apa itu, Mbak Novita yang, yang yang menjadi dari sisi psikologis apa yang membuat seseorang bisa sampai seperti itu, Mbak Novi? Baik, Mas Bayu, um, sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu suka berkuasa, hmm. ingin menguasai orang lain dalam skala yang kecil sampai yang skala yang besar. Itu hakikat manusia menguasai orang lain menguasai benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan skala yang kecil kita berada di dalam rumah, lalu beranjak kepada sekolah. Nah, bicara tentang penindasan yang dilakukan atau perundungan yang disebut dengan bullying yang terjadi sekarang di sekolah dengan anak umur 15 tahun, kelihatannya sederhana adalah dengan verbal, dengan kata-kata, dengan kalimat sekarang ada kecenderungan bergeser, Mas Bayu, bahwa hmm. bullying tidak lagi dalam bentuk secara fisik, tetapi dalam bentuk secara verbal, alias kata-kata atau cyber bullying melalui WhatsApp, sosial media yang lainnya, Instagram, Facebook, Twitter, chat yang yang sekarang di zaman AI ini, IoT ya, zaman yeah. teknologi. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini sudah ada. Nah ini yang harus diajarkan. Dari rumah, dari sekolah, caranya bagaimana adalah pe pemberian efek jerah. Jadi konsekuensi atas bullying yang tidak dibenarkan baik dalam bentuk fisik, verbal, verbal yang biasanya dianggap enteng harus ya. dengan dengan keras, dengan tegas, Mas hmm. Bayu. Hmm. Ya, uh, kita setuju untuk ini. Nanti kita akan sampai atau ingatkan saya, Mbak Novita, bahwa saya ingin kita semua belajar. Bagaimana kalau ada uh, anak kita atau bahkan diri kita sendiri juga harus memperhatikan ini bahwa jari-jemari kita, terutama ibu jari, ketika kita me menggunakan gawai kita, ada bisa saja kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain dan bisa menjadi uh, pasal pidana. Uh, saya ke Pak Thomas bentar. Pak Thomas, uh, dengan usia pelaku dan korban yang masih 15 tahun, uh, Kepolisian melibatkan siapa saja dalam penanganannya sehingga kemudian kita berharap ini tidak salah langkah karena mereka uh, menjadi ABH anak berhadapan hukum, Pak Thomas. Siapa saja yang dilibatkan? Nah, baik uh, untuk penanganan perkara seperti yang kami saat, tangani saat ini, kami berkoordinasi dengan uh, UPTD PPA dari Kota Banjarmasin sendiri, termasuk dari Bapas dan dari nah, psikolog Hmm ya yeah. mas... Bagaimana karena yeah. mengingat uh, pelaku ini kan umurnya 15 tahun Nah seperti yeah. yang kita lihat di video yang sudah viral mas yeah. Itu kan kita lihat kalau kita analisa dari apa? kasat mata ya Kita lihat itu kan pelaku datang dengan tenang Dimana padahal uh, situasi di kelas itu termasuk ramai kan seperti itu Betul jadi kalau dilihat adanya mungkin ada pertengkaran sebelumnya, kemungkinan kan ada dari rekan-rekan sesama siswa itu akan ada melakukan uh, upaya pencegahan. Namun mungkin uh, analisa dari hasil pemeriksaan kami korelasinya di situ pelaku datang memang tidak ada yang menduga dan diduga untuk melakukan perbuatan tersebut sampai begitu setelah melakukan perbuatannya terhadap si korban, pelaku sempat keluar itu pun. Yang lain terlihat masih terkesima tidak percaya seperti itu. Iya, yeah, oke. Okay. Nah hal ini juga perlu saya setuju dengan uh, Mbak Novita terkait bullying tersebut. Walaupun pada prinsip awalnya usia usia remaja tersebut terikat uh, dalam mungkin bullying tingkat lebih tinggi daripada canda ya. Itu tujuan hmm. awalnya kan untuk mempererat hubungan pertemanan kekerabatan. Namun demikian uh, perlu diketahui bahwasanya apakah yang di-bullying ini situasinya Kondisi psikisnya ini uh, netral ataupun tidak terjadi pada tingkatan yang berada di bawah. Karena kalau ya. uh, situasi psikisnya si uh, yang dibully ini masih tingkatan standar atau netral, saya rasa tidak akan masuk dalam mungkin dalam hati seperti itu menjadi suatu unek-unek yang ditahan-tahan akan diluapkan juga ke sesama temannya. Nah hal ini mungkin berbeda ya kalau kita lihat di perkara yang terjadi ini. Iya, baik terbayang uh, Pak Thomas. Mbak Novita, tanggapan sedikit berkaitan dengan uh, kondisi psikologis pelaku terutama yang sampai, uh, saya bahasanya kalau dari Pak Thomas menceritakan dan melihat videonya walaupun kami kaburkan karena ada unsur kekerasan, uh, cukup tenang dan merencanakan. Jadi ini seperti dia sudah, sudah sampai puncaknya gitu Mbak Novita, bahwa kemudian dia ingin melakukan sesuatu terhadap teman dekatnya ini yang sekarang menjadi korban. Mbak Novi, itu um, sampai titik ini apakah karena karakter si pelaku memang rentan bisa melakukan itu atau dia sudah sudah sampai pada puncaknya dia udah nggak tahan lagi dan dia mau membalas, Mbak Novi? Nah, baik, baik Mas Bayu, ini kalau dilihat mereka berteman ya dari SD iya. ya, karena kedekatannya, kedekatan ini yang ada, kok malah teman dekat sendiri yang melakukan bullying hmm. yang tadi. Akhirnya, terus mungkin tidak tahan. Eksplosif tidak dibenarkan dengan cara seperti ini, tentunya. Tetapi, harus juga kita sikapi bahwa bullying, ejekan, guyonan, candaan yang dilakukan terhadap korban yang tadinya menjadi korban uh, ini sudah ditahan, mungkin pernah melaporkan kepada gurunya. Tetapi, hmm. saya media juga ya, dari Kompas juga bahwa diminta untuk sabar. Nah, sabarnya ini mungkin bertahun-tahun. ...olokan ejekan ini secara verbal terus menerus tidak berhenti, karena sekali lagi tadi seperti Mas uh, Pak Thomas tadi sampaikan bahwa tidak ada bukti-bukti secara psikis gitu ya, karena candaan ini ejekan. Tetapi bicara tentang ejekan, candaan, godaan ini uh, akan berdampak secara psikis, itu sangat panjang di masa depan. Psikis hmm. atau emosional, gangguan emosional bisa terjadi gangguan tidur, gangguan makan, kecemasan, panik, ini bisa terjadi dengan anak-anak yang mengalami uh, bullying ini. Ini banyak sekali terjadi di dalam ruang konseling saya, Mas Bayu Mas Bayu. Jadi mungkin kita harus bersama-sama benar-benar menggunakan mulut kita secara verbal dari orang tua sebagai contoh, karena satu contoh dari orang tua itu akan lebih jauh berkuasa dibandingkan seribu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yeah. Jadi, bahkan orang tua juga bersikap di dalam rumah untuk tidak memberikan candaan-candaan yang mengejek kepada anggota keluarga sendiri maupun terhadap teman-teman. Terkadang, orang tua suka juga bergosip, bergosip dalam arti membicarakan kejelekan orang lain, dan ini bisa turun kepada anak-anak yang uh, notabene bisa menjadi pelaku bullying dan melakukan hal yang sama di sekolah. Jadi, memang menjadi contoh di dalam rumah. Yeah. Lalu sekolah juga harus punya program pencegahan, intervensi dan sosialisasi yang efektif, Mas Bayu. Sikap ya. hal ini bisa ditekan, bahkan bisa kita pelan-pelan hilangkan di dalam uh, sekolah kita, masuk di dalam kurikulum mestinya, Mas Bayu. Hmm, ya sekali lagi ini akan menjadi uh, banyak hal dari perbincangan kita pagi ini yang mudah-mudahan menjadi catatan-catatan bagi kita orang tua, bagi anda pemirsa Sapa Indonesia Pagi mungkin yang juga berprofesi sebagai pendidik dimanapun berada Pak Thomas, Mbak Novita, kita sambung. Saya harus jeda sebentar dan kemudian kita kembali lagi dengan upaya-upaya menangani belajar daripada kasus yang terjadi di Banjarmasin dan sekarang ditangani oleh Pak Thomas dan e, kolega di kepolisian di sana. Kami segera kembali. Saudara kita masih uh, menyambung perbincangan kami diduga karena sering dibully seorang siswa SMA di Banjarmasin menusuk temannya yang sudah berteman sejak SD. Masih ada Kompol Thomas Avrian, Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, dan juga Novita Tendri uh, Psikolog. Uh, saya ke Pak Thomas lagi. Pak Thomas. Baik Mas, saya ingin kita semua kemudian belajar uh, bagaimana menangani ini semua sebagai orang tua dan kita membayangkan uh, apa kita menjaga anak-anak kita. Begini, uh, kalau melihat dan membaca serta ngobrol langsung dengan Pak Thomas kali ini, kita juga melihat videonya yang kemudian viral. Pelaku melakukannya dengan terencana, dia membawa sajam atau senjata tajam ke sekolah. Datang ke kelas yang berbeda sebetulnya dengan korban Nah hal semacam ini koreksi saya Bahwa ini bisa masuk dalam pasal tindak kekerasan berencana Pak Thomas Nah baik mas Nah itu yang kami koordinasikan dan selalu konsultasikan dengan beberapa ahli Dimana dalam sistem peradilan pidana anak ini kan mengacu pada 11-12 ya Nomor, ya. nomor 11 tahun 2012... mana pelaku masih 15 tahun... Nah, uh. Namun demikian apabila... Uh, diterapkan dengan... Uh, mungkin pasal... Uh, percobaan pembunuhan... Atau... Uh, uh, yang berencana seperti itu... Kita uh, menganalisanya juga... Ini baru hari ini... Kita konsultasikan dengan ahli ya... Hmm. Menganalisanya apakah anak... Pada usia 15 tahun ini... Dapat dikatakan... Uh, sudah bisa merencanakan suatu hal padahal dalam hal cakap hukum saja kan sebetulnya belum masuk ya, kalau ya. menurut kami ya. Ya, saya hanya ingin membayangkan saja kepada pemirsa uh, Sampai Indonesia pagi bahwa hal semacam ini bisa menjadi pertimbangan pasal pidana sampai setinggi itu dan kebijakan dari hukum kita, pihak kepolisian bersama tim bersama para ahli nanti mungkin memutuskannya sedikit berbeda, tetapi apa yang menjadi tindakan kita itu bisa kemudian berdampak. Termasuk Pak Thomas, kalau saya dari sisi korban yang diduga melakukan bullying sebelumnya kepada pelaku, ini juga bisa diusut, diangkat sedemikian rupa bahwa kok ya sekarang dia menjadi korban, tapi ada perlakuan tindak pidana bullying yang dilakukan secara verbal ini bisa saja ini menjadi e, pasal pidana. Begitu Pak Thomas? Fitnah, fitnah, fitnah. Uh, baik Mas, kalau untuk bullying uh, yang terjadi verbal ini, kan kalau yang kami ketahui sampai saat ini, sifatnya bullying itu berupa fitnah. Fitnah yang disampaikan hmm. ke uh, media sosial lebih ya. Yeah. Atau secara umum, namun demikian, kalau secara umum uh, disampaikan terlebih lagi, si antara korban dan pelaku ini usia 15 tahun, nah itulah yang yeah. akan kami konsultasikan dengan beberapa ahli hukum pidana. Bagaimana juga tadi disampaikan Mbak Novita juga tadi bagaimana peran dari psikolog terkait uh, akibat dari bullying tersebut. Ya. Bagaimana kita pencegahannya ke depan seperti itu. Hmm, baik. Agar tidak terjadi. Kita, ke kita mengerti Pak Thomas bahwa pihak kepolisian uh, bijaksana untuk melihat bahwa baik pelaku maupun korban masih di bawah umur, masih sama-sama 15 tahun. Tetapi konsekuensi-konsekuensi inilah yang saya ingin sampaikan kepada para orang tua, termasuk diri saya sendiri. Yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran, Mbak Novita, uh, kita banyak kecolongan kasus seperti ini. Ini masih banyak terjadi. Uh, kita bukan bicara soal Banjarmasin yang salah satu kota besar di Indonesia, tapi saya membayangkan ini sebetulnya banyak terjadi dan tidak terendus oleh media, begitu atau terangkat oleh media. Salah satunya adalah saya kembali ke pernyataan Anda di bagian pertama kita ngobrol tadi, penanganan pihak sekolah sempat menerima laporan tapi kemudian meminta bersabar ada penundaan di situ nah hal semacam apa yang sebetulnya bisa ditangani di sekolah dan kemudian kita melihat tindakan-tindakan seperti ini e, bagaimana orang tua juga mengawasi anak-anak kita sehingga anak-anak kita terhindar dari tindakan nekat tindakan yang e, mungkin dianggap biasa dalam pertemanan hanya meledek tapi itu bisa membuat orang sakit hati dan lain-lain, mbak -lain. Novita. Baik. Bagus banget pertanyaannya dan ini bisa menjadi satu seminar, Mas Bayu. Yeah, Baik, yeah. Itu rangkum ya, Mas Bayu ya. Kalau bicara tentang anak khususnya yang 15 tahun ini akil balik gitu ya, pubertas dimana hormonalnya berubah, yang tentunya lebih 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 aktif. Ada tiga poin sebenarnya harus kita perhatikan menjadi orang tua maupun menjadi pendidik. Yang pertama, anak perlu didengar, hmm. perlu didengar. Oke, yang kedua anak perlu tahu bahwa dia dikasihi, dicintai tanpa syarat. Dan yang ketiga anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Nah, yang terjadi adalah pada saat mengungkapkan ini mungkin reaksi yang didapatkan adalah dengan bersahabat. Saya ingin juga supaya sekolah bisa punya divisi khusus yang menangani komunikasi antara orang tua dan guru. Yeah. Dan kedua mungkin bisa buka hotline dengan adanya dengan bisa melakukan dengan WhatsApp atau mungkin punya web website yang bisa interaktif. Jadi orang tua anak bisa curhat di sana, anonim bisa jadi. Jadi uh, guru secara interaktif bisa tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Nah hotline ini penting sekali manfaatkan teknologi sehingga anak-anak ini bisa mengutarakan. Apa yang dia rasakan, karena memakai kata sabar saja tidak cukup, Mas Bayi. Ya, anak Ma, ini saya, 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 saya uh, uh, dalam beberapa kasus penanganan dengan cepat dugaan bullying ini sangat penting kepada anak-anak kita sebagai pembelajaran panggil anaknya. Dan kemudian nyatakan bahwa ini dikonfrontasi agar kemudian mereka tahu apa yang mereka lakukan salah dan mereka harus menyelesaikan itu. Kalau perlu ada orang tua dan guru sehingga situasinya bisa segera teratasi tidak bertambah krisisnya cepat menjadi salah satu uh, upaya atau langkah yang harus dilakukan begitu ya mbak Novi ya tetapi memang sebagai korban biasanya mendapatkan ancaman hmm, karena okay. tidak melapor ya. jadi uh, malu diancam atau bahkan merasa tidak dipercaya karena sekali lagi secara verbal tidak ada bukti karena kata-kata itu langsung dan teman-teman yang menjadi saksi Biasanya yeah. juga menjadi saksi pada saat ini dikonfrontasikan hmm. di depan uh, orang tua atau guru. Jadi memang ini perlu satu uh, divisi khusus menangani tentang bullying karena efeknya luar biasa panjang, mempengaruhi akademik, sekali lagi prestasi menurun sampai bisa putus sekolah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, Dan itu. itu? bayi korban Akhirnya yeah. dengan acara penusukan ini yang sebenarnya kita bisa cegah kalau ada Uh, divisi khusus guru-guru uh, mampu dan punya keterampilan untuk menangani bullying ini. Ya, oke. Okay. Uh, dalam Bayu dan Mas Bayu, silakan Pak mas? Kami, ya. uh, uh, jadi uh, terkait pada saat si uh, pelaku ini pada saat itu SMP kalau nggak salah itu, yang hmm. setelah kami hasil pemeriksaan SMP itu sempat curhat ke guru termasuk orang tua. Hmm. Uh, kami garis bawahi maksudnya sabar itu untuk mengarahkan si korban yang dibullying atau si pelaku yang saat ini itu untuk diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif nah, maksudnya sabar itu seperti itu diminta untuk lebih sholat diberikan penjelasan bahwa karena pada masa SMP itu bentuk bullying itu hanya dalam uh, canda untuk mempererat seperti itu ya. bukan terus hanya cuman sabar seperti itu maksudnya kita garis bawah itu maksudnya pak ya ya oke okay. Oke, terbayang dan makin jelas Pak Thomas, terima kasih. Tetapi sebagai sebuah upaya-upaya, saya tahu itu adalah sebuah niatan yang baik, tetapi ternyata masih berlanjut. Dan saya kembali ke Mbak Novi tadi, mengatakan bahwa ini harus ada divisi khusus yang mengerti, sekolah harus membentuk semacam hotline, mungkin ini menjadi bagian-bagian dari upaya kita untuk menjaga anak-anak kita, dan memperhatikan anak-anak kita, terutama dalam pergaulan mereka di sekolah. Di bagian akhir ini, Mbak Novita sedikit ya. Sebelum saya ke Pak Thomas, eh, ada pada kasus ini orang tua dari korban tentu saya mengerti ada emosionalnya ketika anaknya terluka dan menganggap ini akan dibawa ke ranah hukum tidak ada damai. Eh, tindakan apa yang harus dilakukan bagi kita orang tua kalau anak kita kebetulan terlibat dalam sebuah eh, kasus? Menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying, Mbak Novita? Baik, uh, kalau bagi saya adalah tetap berada dari rumah. Karena orang tua bagaimanapun adalah pendidik pertama dan yang terutama. Hadir buat anak-anak kita bukan hanya sekedar ada saja. Ya. Lalu uh, memberikan contoh ini dengan bijaksana. Jadi setiap tindakan, setiap uh, keputusan yang kita ambil di dalam hidup harus datang dengan bijaksana. Jadi tahu hmm. ada konsekuensi dari resiko dari setiap tindakan atau perbuatan kita. Dengan bijaksana, dengan empati ini yang kelihatannya mulai uh, tergerus nih di dalam uh, pendidikan kita kita lebih fokus kepada think akademik saja supaya nilai reportnya yang bagus, raportnya yang bagus. Yeah. Nah ini menjadi wake up call ya, peringatan bagi kita semua bahwa kekerasan dalam bentuk apapun Datang dari rumah, datang dari sekolah tidak diperkenankan dan ditolak dengan keras. Ya. Jadi kasih cinta didengar dipercaya perlu didapatkan oleh seorang anak mulai dari rumah dan sekolah. Ya, oke. Okay. Terakhir Pak Thomas sedikit, apakah masih mungkin dengan pelaku dan korban yang masih di bawah umur ini ada upaya-upaya untuk restoratif justice atau damai, Pak Thomas? Ah, uh, uh, baik sebagaimana diatur di uh... Undang-undang perlindungan anak, uh, kita juga akan melaksanakan diversi karena itu kewajiban, ya, diversi terlebih dahulu. Hmm. Uh, se -se yang sebelumnya kita melakukan penelitian melalui tadi, Pensos, OPTD, PPA, ya. termasuk dari Bapas dan psikolog, karena itu buat suatu kewajiban. Dan mungkin uh, Mas Bayu sedikit pesan dari kami di kepolisian Silakan, Pak. untuk masyarakat dan kami sendiri, ya. itu mungkin untuk mencegah hal ini terjadi. Kita sebagai orang tua harus lebih memahami anak di rumah tadi, Mbak Novita sudah sampaikan bagaimana kehadiran orang tua, bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga untuk melihat perkembangan si anak ini, baik dari fisik, mental, maupun psikis, ya. dimana mungkin setiap harinya, di pagi hari setelah uh, sebelum berangkat sekolah, ataupun di malam hari, pada saat anak akan tidur, mungkin ada sedikit sharing-sharing seperti itu, begitu ya. juga untuk di sekolah. Menurut kami, di situ juga sudah ada guru BP atau guru BK dan ada wali kelas. Di mana di sini mungkin perannya bagaimana sih untuk melihat perkembangan di setiap anak muridnya pada saat memasuki kelas dan pada saat kembali pulang meninggalkan kelas. Mungkin di situ pesan dari kami, Mas Iya, Pak Thomas Safrian, Mbak Novita Tandri, terima kasih untuk dialog pagi hari ini. Semoga kita sebagai sesama orang tua bisa mengambil pelajaran terbaik. Selamat pagi. Kita berjumpa di diskusi yang lain. Pagi, selamat pagi sama itu